tidak cuma satu tempat, tapi bisa 6 tempat, 5 tempat. Dan semuanya dengan bantinya. Seandainya Yogyakarta ini seperti Klaten, bagaimana hebatnya sinar Yogyakarta? Klaten jangan ada titik, karena di sini yang tidak ada titik. Dan rekan-rekan saya, jangan merasa hebat. Berkaryalah sesuai dengan hati nurani Anda, sesuai dengan kejujuran Anda, karena di situ karya yang bermanfaat menjadi catatan sejarah catatan kesenian Indonesia. Sekian. Terima kasih Pak Nek Juyanto. Ditemukan, mas. Sangat bagus, Yogyakarta, Pak Nek Juyanto. Terima kasih. Sekali lagi matur nuwun Pak Nek Juyanto atas pemberian semangatnya. Ya, acara selanjutnya yaitu acara IT pada malam hari ini yaitu pembukaan pameran seni lukis dan pasar seni Kaliglo. Ibu Bupati Klaten yang dalam hal ini akan diwakili oleh staf ahli Bupati, kepada Bapak Insinyur Wahyu Prasetyo, kami persilakan. Monggo Bapak. Kepala, kau yang mohon, mohon soalnya belum pernah.
Semangat malam. 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 Yes. Sekali lagi. Semangat malam. 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 Yes. Komite Seni Lukis Dewan Kesenian Klaten. Mantap. Hebat. Luar biasa. Komite Seni Lukis. Mantap. Hebat. Luar biasa. Yang saya hormati Bapak Sekda, Pak Sekda, Pak Bali, para kepala dari perangkat daerah kabupaten atau yang lain ini, karena tadi saya dapat masukan dari Pak Jokowi yang belum tahu dari tugas apa yang wakilkan. Kemudian tidak lupa saya sampaikan juga rasa hormat selamat datang pada Ibu Jani Santoyo, serta anggota komunitas Sekolah Sungai Klaten, segenap jajaran Sepika Klaten Minah, saya nyatakan dibuka. Untuk Pak Setiawan dan Pak Lurah mohon untuk bersama-sama memukul kentongan. Pak Jokowi mengumumkan kepada kita semua. Satu, dua, tiga. Selamat berpameran. Semoga kesuksesan kita semuanya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wabil Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Klaten Haja Sri Mulyani. Demikian Bapak Kepala Tamu Undangan 115 Rukun Rukun Nyawiji Hamangun Nagari. Kabupaten Klaten maju, mandiri dan berdaya saing. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Turun. Berapa ibu? Untuk tilik, yin. Untuk bersani pameran lukisan yang sudah dibuka pada malam hari ini. Mohon Pak Sultan. Singol, Pak. Ya, Pak. Tadi lukis apa?
ya seperti saya senimannya. Dijual nih Pak ya? Ya, berapa ini? Ya. Bapak, Pak Joko Karyono, ini acara apa toh, Pak? Acara pameran seni lukis dan pasar seni Kalibogor, Klaten. Harapannya apa adanya pameran ini seni lukis ini? Harapannya ini kan kolaborasi antara pelaku seni, warga masyarakat dan juga komunitas sungai. Harapannya tentu ke depan semakin baik, kolaborasi semakin meningkat, bisa meningkatkan budaya Klaten, meningkatkan minat seni masyarakat Klaten. Ini belum pernah terjadi ya pameran semacam ini ya? Belum pernah terjadi. Ya, kolaborasi yang unik ini baru terjadi saat ini. Oke siap. Ya. Terima kasih Pak Sokarino. Semangat ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai hingga yang senior hingga 70 sampai 80 tahun. Harapan dari
harapan kami menjadikan area satu area daerah ini menjadi area wisata seni budaya. Satu itu. Kedua, menjadi seni rupa bukan anak tiri di kampungnya sendiri. Tidak hanya seni-seni tradisi dan sebagainya, seni rupa juga menjadi aset yang tidak bisa diartikan begitu saja. Saya sebagai koordinator kegiatan ini. Kegiatan ini akan rutin ya Pak? Insya Allah kami ini sementara menjadikan acara ini menjadi apa khusus untuk pelatihan ini, tapi untuk depan menjadi acara rutin yang melibatkan dari daerah-daerah lain, khususnya dari daerah sekitar. Sama-sama.